Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabatku, boleh gak ingat sama mantan? Boleh, kalau jadi bahan istighfaran. Kalau jadi bahan pengharapan, gak usah, gak penting mantan kita. Buktikan sama mantan kita, ketika kita diputuskan, kita bisa menjadi yang lebih baik. Jangan kemudian malah kita jadi jatuh gara-gara mantan. Mantan jadian, kita yang hancur. Mantan sudah bahagia, biarkan saja, belum tentu dia juga bahagia selamanya. Buktikan kita dengan mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita menjadi yang lebih bahagia.